Ya, kembali umpan dikirimkan kali ini. Ya, kita lihat pemirsa ada Miro Balde, Hendra Mole, dan kali ini Cajali, 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 gol! Menyelesaikan pertandingan ini. Penyerangan total, menyerang total, semuanya total. Dan Persebaya Surabaya akhirnya skor menjadi 2-3. Ya, kali ini giliran Jalilov yang berhasil menciptakan gol, mengubah kedudukan menjadi 3-2. Tidak terlepas tadi dari antisipasinya untuk tetap mengikuti pergerakan bola. Tadi dia tidak hanya menunggu tapi melihat rebound. Tadi antisipasi kita lihat masih ada jauh di lini tengah seorang Jalilov. Tapi begitu bola rebound tadi, dia yang menjadi orang pertama yang mendapatkan bola tersebut, mendahului para gelandang dari Perseru Serui. Ya, ini dia tendangan 3 poin dari Cak Jali yang datang di ujung pertandingan, yang sudah membuat bonek mania ketar-ketir, yang sudah membuat bonek mania datik dukser, akhirnya datang juga. Ya, antisipasi tadi yang mau tidak mau harus dilakukan dengan kepala oleh seorang Hendra Mole karena berada di luar kotak penalti. Dan bola rebound tadi, kita lihat sekarang. Sujud syukur dari Pujo Sugiantoro. Kita lihat pemirsa, sujud syukur dari Pujo Sugiantoro.